Ya, di sini mau review VST baru, versi terbaru dari Koplofy. Ini VST lokal Indonesia yang mana bisa mengubah lagu biasa menjadi lagu koplo. Ini bisa dilihat ada knob koplo meter ya namanya. Ini untuk meningkatkan tingkat kekoploan lagu. Dan itu mengawang lebih ke efek reverb. Reverb ya yang udah tahu mungkin udah tahu. Dan itu ngeblong, dia lebih ke gain, ningkatin desibel dari lagu tersebut. Ini kalau diklik, oh bacaannya itu lihat Koplofy trademark ya, developed by Koplofy Laboratories. Kalau diklik itu ada, oh diklik lama, ada infonya ya oleh Casboard tim AWO Koplofy Laboratories. Ini versi terbaru di 2019. Di sini ada sampel lagu, beberapa sampel lagu. Yang mana ada lagu EDM. Ke semua lagu ini akan dikoploin ya. Contoh lagunya tuh ada lagu EDM, ada pop, ada rock, ada macam-macam sih, ada klasik, ada indie folk, ada lagu koplo dan bakal dikoploin lagi. Kayak gimana hasilnya? Ya, coba kita lihat. Ini dia lagu utama. Ini koplonya masih mati, masih nol. Kalau digunakan berarti akan seperti ini, mentok kanan. Berarti mode koplo udah nyala. Coba tanpa mode koplo dan kita play lagu pertama. Ya seperti itu, lagu utama dikoploin. Ini ada sampel 2. Kita dengar lagunya. Ketiga coba kayak gimana ini, lagu rock ini kita koploin kayak gimana hasilnya. Gitu. Sebenarnya kalau kita gunain efek ngeblong ini bisa, cuma speaker nggak kuat, ini speaker Bluetooth, jadi kalau dipakai sih nggak bakal kedengeran banget perbedaannya. Sebenarnya intinya lebih keras, lebih ngeblong, lebih ngejoss. Lagu keempat kita dengar lagunya. Gitu ya, dikoploin ya. Ini ada lagu kelima. Coba kita dengar. Lagu klasik dikoploin. Ini lagu yang tahu, berarti Anda tahu. Kita dengar lagunya. Kufakuk dikoploin. Dan ini lagu koplo akan dikoplokan seperti apa, kita dengar ya.
itu review sedikit dari Koplofy update 2019. Oke, thank you udah nonton.